Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pindrang menjalin kerjasama dengan PT Pegadaian Persero. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU kedua belah pihak antara Pegadaian dengan Pemuda Muhammadiyah Pindrang di salah satu rumah makan di Kabupaten Pindrang, Rabu 5 Agustus. Kerjasama tersebut merupakan upaya Pemuda Muhammadiyah Pindrang dalam rangka membuka dan menyediakan lapangan kerja bagi muda-mudi Pindrang lewat agen Pegadaian. Ketua Pemuda Muhammadiyah Pindrang Muhammad Dur mengungkapkan, kerjasama itu diawali niat Pemuda Muhammadiyah Pindrang dalam mewujudkan gerakan ekonomi yang merupakan rumusan hasil muktamar Muhammadiyah. Ia berkeyakinan bahwa beberapa gerakan utama sebelumnya, yakni pendidikan dan kesehatan, serta sosial dianggap berjalan dengan baik lewat lembaga dan amal usaha yang dibuat. Vice President sekaligus Kepala Deputi Bisnis PT Pegadaian Persero Kantor Area Kota Parepare Martinus mengatakan, lewat kerjasama itu diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi yang ada di Kabupaten Pindrang. Oh ya, ini hari ini kita melakukan kerjasama dengan pemuda Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pindrang ini. Kita harapkan bahwa dengan kerjasama ini ada sinergi kemitraan antara Pegadaian dengan pemuda Muhammadiyah dalam hal membangun lapangan kerja, lapangan usaha melalui keagenan. Dari Kabupaten Pindrang, Muhammad Nur, jurnalis harian Parepos melaporkan.